Eh, ada something lagi nih. Wanjir. All the choices you made, did you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan channel dari GC di sini. Dan seperti biasa, karena saya sudah lama tidak mereaksi film-film horor dan juga thriller-thriller yang saya anggap menarik versi saya sendiri tentunya, malam hari ini kita akan kembali mereaksi dan juga nonton bersama-sama ya film-film yang saya anggap menarik ya. Oke, saya sudah pilih satu video thriller ya, horor yang berjudul Don't Peek, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah jangan mengintip. Teman-teman semua, saya belum pernah menonton video ini dan saya memilihnya secara random karena satu dari segi thumbnailnya, mungkin dari pemilihan judulnya juga. Oke, tanpa banyak basa-basi dan berlama-lama, langsung saja kita nonton bersama-sama video thriller horor yang berjudul Don't Peek ini, teman-teman semua. Oke, kita mulai. Berlatar di sebuah kamar seseorang ya. Dan seperti biasa malam hari tentunya. Seorang wanita sedang memainkan game sepertinya, teman-teman semua. Iya, ya lagi main Nintendo. Kayaknya sih. Dan di sini sepertinya ada suara-suara yang tidak normal. Muncul lagi suara itu, teman-teman semua. Dan dia mengintip ke tepi tempat tidurnya. Anjir. Apaan tuh? Wow. Lah. Dia senyum-senyum. Loh. Loh. Jadi sepertinya yang ada di game juga dia alami sendiri, teman-teman semua. Thank you.
Dan di game itu ada yang bertanya, apakah kamu mau saya keluar? Anjir, apaan dong? Muncul beneran dong, apa itu di pintu, guys? Lihat itu di pintu, apa itu? Astaga, naga! Anjir dong, yes. Kepencet yes kayaknya deh. Terus apa dong? Biasanya habis ini sih ada something lagi nih. Wajir! Ngagetin ya guys ya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman semua. Thrillernya ala-ala film luar barat itu kayak gitu. Jadi kayak monster-monster kayak gitu bentuknya. Ini gak kayak di Indonesia, lebih ke hantu-hantunya itu ya. Hantu-hantu di luar itu kayak menyeramkannya itu di bentuk fisiknya itu ancur-ancuran, terus giginya panjang-panjang dan sebagainya, teman-teman semua. Pesan moral yang kita dapat dari thriller horor ini adalah kita jangan bermain game malam hari sendirian. Oke, teman-teman semua, terlepas dari menarik atau tidaknya video kali ini, silahkan teman-teman nilai sendiri di kolom komentar. Kalau teman-teman mau mengunjungi, silahkan channelnya adalah Julian Terry dengan 34,7 ribu subscriber ya, dan sudah ditonton lebih dari 1.600.000 kali. Video ini diupload pada tanggal 23 Oktober 2020 kemarin ya, belum lama. Oke, sekian dulu video dari saya malam ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau misal ada salah-salah kata atau penyampaian yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. See you!